Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siang ini aku berada di Palimanan, Cirebon. Ini mau ambil batu RTM. RTM ukuran 10-20, jadi yang kecil terus rata ya. Untuk RTM itu rata, kalau untuk RTA permukaannya kasar. Nah, ini tadi pagi aku itu udah bongkar di Selawi ya, di Selawi. Ini pun masih ada isinya. Isinya itu masih ada random sama RTM, andesit hitam. Ini tambah lagi. Karena untuk batu itu kan memang macam-macam ya, lain tempat, lain batunya. Ini aku nunggu lagi ada yang cari-cari batu. Nah, ini nih batunya seperti ini. Ini untuk teman-teman yang untuk dinding rumahnya dipasangin batu. Untuk yang warna krem kecoklatan itu berasal dari Palimanan. Cuman untuk mungkin di tempat teman-teman rata-rata yang ukurannya 10-20, kalau untuk ini kan 10 persegi. Ini kalau 10-20 seperti ini, kira-kira segini, terus diikat pakai rapiah. Wah. Hmm. 10-20 RTA ya Pak ya. RTA, bener RTA. Permukaannya kasar sebelah. Jadi untuk pemasangan ini kasarnya ini di luar, bukan seperti ini. Karena dulu di tempatku juga ada yang pasang itu tukangnya bingung, dikiranya seperti ini itu yang dikasih semen biar cakotannya itu kuat. Akhirnya oh Pak salah pasang. Jadi malah ininya yang di semen, ininya yang ditaruh. Aturannya kan seperti itu. Akhirnya terus didedelin semua karena memang variasinya kan di sini. Dikirain ini buat cokotan semennya kan kuat. Dikiranya seperti itu. Ini 15.30. Ya, 15.30. Ini untuk batu yang masih mentah ya. Motifnya seperti ini. Enron, gak ada di Muntilan namanya Enron. Ini juga Mas Wisnu, dia tidur pulas karena dari semalam aku suruh nyetir jam berapa ya, jam 2. Dia nyetir sampai tadi pagi, terus pagi bongkar di Selawi, karena untuk bongkarnya kan bongkar sendirian ya. Bongkar sendirian aku sama Mas Wisnu. Yes, ini istirahat di sini dulu lah, sekarang istirahat sama nungguin nanti lanjut ke Bandung. Cuman ke Bandungnya paling juga nggak bisa kebongkar ya, karena di Bandung kan di toko material pasti untuk bukanya juga jam kerja. Yes, seperti inilah kerjaan truk si Black Sweet. Karena memang aku tahunya juga cuman muatan batu. Jadi ya wes, batu tapi dibawanya kan keluar kota, antar kota antar kota. Ada Jogja, ada Muntilan, ada Wonosari, terus ini pun di Cirebon. Cirebon pun juga banyak macamnya. Itu ada yang putih yang biasanya dibakar menggunakan ini ya. Itu yang batu keras. Kalau ini kan seimbang dengan batu putih Wonosari. Itu seimbang dengan ini loh, ini seperti batu candi, cuma nanti di sini tuh ada proses pembakaran biar permukaannya itu kasar. Oh ini ada contohnya. Ya ini loh, batunya seperti ini nanti dibakar, jadi di blender, pakai blender las itu kan, terus batunya itu gimana ya, meletik-meletik, pokoknya pecah kecil-kecil. Terus jadi permukaannya itu permukaan kasar.
batunya udah dapet, terus mau muat. Kita keliling di Palimanan ya. Ini dari kiri kanan itu batu semua. Ini lembaran 1 meteran besar-besar banget itu. Nih RTM permukaan rata. Muat ya segini, Bang? Muat, tempatnya muat itu? Oh iya. Ini untuk batu tempel yang dilem ya, penggabungan. Nah ini. Prosesnya seperti ini. Lihat, Mbak. Ya, kira-kira prosesnya seperti ini. Alhamdulillah sudah kelar. Ini Bang Wisnunya bungkus batagor buat ganjel perut ini dari tadi belum makan ya, karena memang di lokasi batu terus cari warung juga kesusahan. Oke, itu tadi sedikit video dari saya di Palimanan. Ini mau lanjut ke Bandung perlahan, yang pentingan besok pagi udah sampai. Jadi ini waktunya itu panjang banget. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.